konsep dari hukum Bernoulli. Perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Pintus Trion Sinaga dengan NIM 1201549. Perkenalkan nama saya Andrea Kuning Ragi, NIM 1201500032 dan saya Teknik Geologi. Perkenalkan nama saya Ahmad Rifai Berakil dengan NIM 1202500045 dari Teknik Geologi. Perkenalkan nama saya Anissa Jiran Mutia dengan NIM 1202500090 dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan nama saya Sinjuta Syabu Ginting, NIM 1201500048 dari Prodi Teknik Geologi. Pernahkah kamu berdiri di sebelah rel kereta api dan merasa tertarik ke arah rel ketika kereta api itu melintas di kecepatan tinggi? Kebanyakan orang mengaitkan hal tersebut dengan hal-hal mistik sehingga ada rumor jika jangan berdiri dekat rel kereta api dan mengatakan bahwa peristiwa tersebut disuruh setan. Padahal peristiwa tersebut memang terjadi atau bekerja dengan semestinya sesuai hukum alam ketika kita mengaitkan hal tersebut dengan keadaan fisika menggunakan prinsip dasar hukum Bernoulli. Dalam uap air dan mengubahnya. Mesin uap merupakan mesin pembakaran eksternal dengan cairan yang terpisah dari hasil pembakaran. Sumber panas yang dapat digunakan yaitu tenaga surya, tenaga nuklir, atau tenaga panas bumi. Jika uap berkembang melalui piston atau turbin, akan menyebabkan kerja mekanik. Kereta api uap adalah kereta api yang digerakkan dengan uap air yang dihasilkan dari ketil uap yang dipanaskan dengan kayu bakar, batu bara atau minyak bakar. Oleh karena itu, kendaraan ini dikatakan sebagai kereta api uap. Bagian dari kereta api uap sederhana adalah tungku pembakaran batu bara atau kayu, ketel uap air, tender atau tempat batu bara dan air, roda penggerak, piston uap air penggerak roda, ruang mesinis, tender gandengan untuk batu bara dan air, roda penggerak, roda penunjang, cerobong, dan lain-lain. Cara pembuatan alat ini adalah, pertama, kita akan menghubungkan semua bagian dari kereta uap. Pertama, kita akan membuat roda. Cara pembuatan roda, kita menempel semua sudut dari kotak uap pada kaleng berblend. Dan cara yang kedua, kita akan membuat cerobong asap. Membuat cerobong asap, kita akan membuat dari bagian ujung dari botol dan kita akan menyatukannya dengan kaleng. Dan yang ketiga, kita akan membuat roda bagian depan. Dan yang terakhir, kita akan menyambungkan seluruh bagian kereta api dan akan menjadi satu. Uap dapat mengeluarkan asap dan dapat bergerak. Dalam proses ini, asap yang dihasilkan memiliki suhu yang tinggi. Suhu tinggi ini yang mengakibatkan massa jenis udara menjadi kecil dan mudah bergerak ke atas. Dan disinilah pengaplikasian hukum Bernoulli tersebut. Sebagian cerobong kereta berada di ruangan dan terdapat angin yang berhembus di bagian atas cerobong. Akibatnya, tekanan udara di sekitar cerobong asap kereta menjadi lebih kecil. Udara bergerak dari tekanan tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah, sehingga asap dari dalam dapat keluar melalui cerobong dan menyebabkan kereta api uap dapat bergerak. Baiklah, yang selanjutnya, untuk kelebihan dari alat ini, menurut kami adalah percobaan yang dapat menjadi pelajaran untuk anak kuliah maupun SMA bahwa suatu alat dapat bergerak hanya karena suhu panas yang tinggi. Sebagaimana hubungannya dengan hukum Bernoulli, menurut prinsip Bernoulli, jika kelajuan fluida bertambah, maka tekanan fluida tersebut menjadi kecil. Tekanan fluida di bagian pipa yang sempit lebih kecil tetapi laju aliran fluida lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika laju aliran fluida rendah, maka tekanan fluida menjadi besar. Pernah lihat cerobong asap? Seperti itulah contoh dari prinsip Bernoulli ini. Untuk kekurangan sendiri, untuk kekurangan menurut kami adalah pada miniatur ataupun tiruan suatu alat dalam bentuk kecil, alat ini tidak dapat digunakan untuk mengangkat barang ataupun manusia. Yang selanjutnya mungkin alat ini walaupun kecil tidak dianjurkan untuk memakai di tempat tertutup karena alat ini menghasilkan asap yang sangat hitam di mana itu dapat mengganggu pernapasan. Untuk perbandingan alat asli dengan alat tiruan, menurut kami, untuk kelebihan alat asli dapat digunakan manusia untuk mengangkat barang maupun manusia sendiri. Hal itu dapat mempercepat pekerjaan manusia karena kerja dari kereta api uap sangatlah cepat dan juga dalam menaik kereta api kita lebih nyaman karena serasa tidak bergerak.